sangkut pula. Oh, cuba. Wih, topnya bagus ah. Walaupun api yang rendah. Adventure bike mestilah kena cuba off-road. Wow. Wah, nyaris lah, nyaris terjatuh. Tapi suspension dia bagus lah. Dapat safe tu. Royal Enfield memang kekalkan dia punya karakteristik lah. Dia punya weight tu betul-betul buat motor ni stable tau. Walaupun laju kat corner memang stable. Selamat pagi semua. Hari ni kita akan mengadakan satu test ride untuk sebuah motor model baru yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Ya, motor ni belum dilancarkan dan kita sudah dapat jemputan untuk buat test ride. Dan dipahamkan hari ni kita akan menjalani beberapa sesi test ride bermakna on the road dan off road untuk motor ini. Dan pada masa yang sama, saya juga akan buat review tentang motor ini. Jom bersama saya Kazuto dari Moto Kazuto, kita akan buat review untuk anda. Ini adalah sebuah model dari Royal Enfield iaitu Himalayan. So ini adalah generasi kedua daripada generasi pertama Himalayan dan ini adalah 100% design baru, bukan saja luaran tapi segala-galanya termasuk engine dan chassis dengan luaran dan sebagainya. Tapi ciri-ciri utama dari Royal Enfield tetap ada. Jom mari kita tengok Himalayan. Kita mula dengan luaran dulu. Seperti yang anda boleh nampak, ini adalah sebuah motosikal adventure. Sekali pandang, kamu sudah nampak ini adalah DNA daripada original Royal Enfield. Mereka tetap kekalkan desain-desain yang klasik tapi menggunakan barang-barang moden. Himalayan ini menggunakan lampu bulat. Berbanding dengan pengeluar-pengeluar yang lain, mereka sudah menggunakan projector light atau menggunakan lampu yang petak. Tapi Royal Enfield masih mengekalkan menggunakan lampu bulat tapi dengan teknologi baru dengan lampu LED disebabkan dia nak mengekalkan classic look mereka. Dan signal dia juga adalah signal LED. Ia juga datang dengan satu standard head shield atau windshield depan. Dan ia boleh tukar kepada aksesori dari Royal Enfield atau produk aftermarket yang lain ikut minat masing-masing. Sekarang kita dalam perjalanan ke kawasan bukit dan selepas tu mungkin kita akan ke kawasan main off-road. Motor ni agak berat terutama semasa kamu nak mengendalikan sebelum diteruskan perjalanan. So dia agak berat bagi saya. Tapi apabila sudah jalan, sebenarnya kamu tak rasa motor ni berat. Dia steady saja. Mungkin dia berat, tapi dia disebabkan berat dia akan bagi kestabilan kepada perjalanan atau motor ini. Bar di tepi tangki ini, bagi saya ini tak kira crash bar. Tapi lebih kepada protection bar untuk memprotekkan fork dan tangki. Kalau terjatuh atau apa-apa, dia boleh protect sedikit sebanyak untuk mencalarkan atau mengemikkan tangki atau merosakkan fork. Marga depan dia dibagi kepada dua bahagian. Satu bahagian di bahagian atas dia nampak lebih macam Ford motocross dan satu lagi di bahagian bawah dekat tires. Ini adalah mengurangkan splashing mud atau air kepada badan motosikal. Tangki yang begitu besar boleh mengisikan sebanyak 17 liter punya petrol. Seat dua step yang agak menarik terutama bahagian depan. Kalau tengok di pen cutting, bagi saya ini adalah satu seat yang sangat menarik dan kedudukan dia juga amat selesa. Ketinggian seat ni adalah 825mm untuk rider dan untuk pembonceng adalah 845mm. Kamu juga boleh dapatkan seat optional yang lebih rendah iaitu 805mm saja. Kepada rider-rider yang lebih berminat kepada kedudukan yang lebih rendah atau rider-rider yang lebih pendek untuk senang untuk mereka mengendalikan motor ini. Di belakang seat pembonceng ada racking, kamu boleh letak barang atau ikat box dan sebagainya. Mungkin kalau nak ikat box besar, mungkin sedikit sebanyak modification perlu dijalankan ya. Dalam perjalanan lebih kurang 1 jam, sebenarnya saya rasa motor ni agak selesa ditunggang di atas jalan raya. Dan kita pun sampai ke empangan Sungai Selangor. Di sini kita boleh rehat sekejap, sembang-sembang dengan rider-rider yang lain.
dan begitu juga tengok pandangan yang cantik di empangan ni. Disebabkan hari ni adalah hari biasa, jadi di sini tak ramai orang, hanya kita saja. Adalah satu dua buah kereta tapi tak ramai orang. So kita lebih comfortable kerana motor kita banyak. So saya pun ada cuba sedikit-sedikit off-road di kawasan Lumpur. Tapi dipahamkan selepas ni kita juga adakan percubaan off-road yang lebih lasak ya. So stay tuned. Kami perasan motor ni tak ada lampu belakang. Ini agak nampak pelik sikit. Tapi apabila kita tahu, sebenarnya lampu belakang adalah integrated tail light. Bermakna lampu belakang dia termasuk sekali dalam signal belakang ni. So, signal belakang ni adalah LED. Lampu brake belakang juga terdalam dalam signal ini. Dan apabila kamu menggunakan signal, dia akan menyala sebagai signal. Dan apabila kamu tekan brake, dia akan menyala sebagai brake light. Enjin Hill Malayan 450 ini adalah enjin 100% design baru atau enjin terbaru daripada Royal Enfield. Kalau berbanding dengan motor-motor lain daripada Royal Enfield atau Himalayan version 1, dia menggunakan air cool. Dan kali ini, ini adalah design baru, dia menggunakan liquid cool yang boleh lebih mentahankan lasak lagi dan dia lebih ringan. Enjin ini menghasilkan 452cc dengan menghasilkan 40 horsepower dan dapat 40 Newton meter torque dengan melengkapi 6 speed gearbox atau transmission. Fork depan adalah fork upside down fork daripada Showa, satu jenama yang sangat bagus, dan dengan menggunakan upside down fork sebenarnya dia bagi lebih kestabilan kepada motor Himalayan ini. Fork depan mempunyai 200mm travel length dan monoshock di belakang juga adalah daripada jenama Showa. Ia mempunyai 7 langkah atau 7 step adjustable untuk preload spring adjuster. Adjuster monoshock ini adalah untuk keselesaan masing-masing rider ride atau kegunaan sama ada di on-road atau di off-road. Dan untuk belakang juga mempunyai 200mm travel length. Kita teruskan perjalanan kita atau test ride kita ke kawasan berbukit atau winding road. Sebenarnya semasa saya cuba winding road ni, saya rasa sangat-sangat selesa. Mungkin disebabkan motor ni agak berat. Jadi motor ni sebenarnya sangat stable. Dan dia punya torque, apabila di low RPM sebenarnya dia punya torque dah ada. Jadi sangat sesuai untuk overtake kereta atau kenderaan-kenderaan yang lain. Jadi bagi saya, ini motor adalah satu motor yang amat stable walaupun dimain di atas jalan raya tarmac. Sekarang saya akan cuba ketinggian motor ini. Ketinggian saya adalah 173cm. Tapi kaki saya lebih pendek. Tak ada masalah untuk naiki atau duduk atas motor ini. Kalau kamu tengok kaki saya, saya perlu menggunakan penghujung untuk kestabilan motor ini. Tapi untuk merapatkan kaki saya 100% ke atas jalan raya, saya hanya perlukan sideways sikit untuk kedudukan saya untuk mendapatkan tapak kasut saya 100% di atas jalan raya. Jadi tak ada masalah untuk ketinggian motor macam ni. Rasanya kebanyakan rider-rider di Malaysia juga boleh sesuai atau senang untuk menaiki motor Himalayan 450 ini. Chassis dibuat daripada twin spark tubular frame, iaitu tube besi yang sangat tahan untuk kegunaan lasak kepada Himalaya ini. Motor mini mempunyai ground clearance 230mm yang amat tinggi untuk melepasi optical-optical atau barang-barang yang besar untuk dilalui. Jalan punya jalan, kita pun dah sampai Ulu Yam. Jadi kita berhenti sebentar untuk kita makan tengah hari. Kita datang ke restoran yang popular menghidangkan lor mi. So, dan pelbagai makanan yang enak lah. Jadi kita sementara makan tengah hari, kita juga boleh sembang-sembang dengan rider-rider yang lain dan tukar pendapat apa pendapat masing-masing tentang motor ini. Selepas makan tengah hari, sebenarnya saya agak mengantuk lah, malas kerana hari ini agak panas. Tapi kita perlu meneruskan perjalanan kita. Sekarang kita akan ke kawasan yang ber-off-road atau jalannya adalah jalan off-road. Jom. Kita singgah sebentar di sebelah sungai ni untuk bergambar dan selepas ni kita akan teruskan perjalanan kita. Macam adventure bike yang lain, memang tak ringan.
motor adventure memang berat kerana dia banyak menggunakan barang-barang yang tahan lasak. Jadi Himalaya ini apabila dipenuhkan minyak sebanyak lebih kurang 90% minyak petrol di dalam tangki dengan engine oil, motor ni seberat lebih kurang 196 kg. Rim depan dia menggunakan 21 inci yang lebih besar, sangat sesuai untuk melepasi atau melalui barang-barang yang lebih besar atau di off-road. Dan dia menggunakan tayar 90-90 saiz 21. Untuk rim belakang pula dia menggunakan rim 17 inci. Jadi dia boleh pakai tayar yang lebih tebal untuk keselesaan semasa menunggang. Dan tayar dia menggunakan 140-80-17 inci. Untuk motor ni dia datang dengan dua varian. Bukan saja warna motor berlainan, tapi roda dia sebenarnya adalah berlainan. Untuk model yang warna hitam, dia datang dengan rim memakai tube. Dan untuk model yang berwarna putih pula, dia menggunakan rim tubeless. Brake system dilengkapi dengan jenama Vibri. Vibri sebenarnya adalah salah satu atau anak syarikat kepada Brembo. Disc brake depan dia menggunakan 320 mm disc rotor dan menggunakan Vibri twin pod. Dan untuk brake belakang pula, dia menggunakan disc rotor 270 mm dengan single port Vibri brake caliper. Dan untuk depan dan belakang juga dikomplit dengan sistem ABS. Kita masuk ke bahagian dashboard. Kalau tengok di sini, dia ada satu meter yang bulat. Ini adalah meter TFT display yang boleh sambung dengan handphone anda dengan menggunakan Google Map. Display dalam meter ini termasuk RPM, speed, gear, GPS, minyak dalam tangki dan trip. Saya cuba beberapa kawasan di kawasan off-road ni. Mulanya saya cuba dengan di kawasan yang lebih rata. Nak kata rata, dia bukan 100% rata, tapi memang off-road lah. Seperti yang kau boleh nampak ni. Tapi juga ada yang lubang-lubang yang agak membahir. Kerana ada setengah-setengah tempat dia berlubang yang saya tak perasan dan saya menunggang agak laju juga. Disebabkan suspension dia begitu baik sekali, jadi saya dapat diselamatkan dengan mengelakkan daripada jatuh atau cedera lah. Dan bagi saya sebenarnya mungkin suspension belakang dia boleh dikeras lebih lagi untuk lebih enak lagi memain di off-road ni. Okay, ini adalah masa yang paling saya rasa paling best untuk cuba motor Himalayan 450 ini. Kita di kawasan off-road, saya akan cuba apa itu sebenarnya motor adventure. Jom ikut saya. Off-road yang lebih rata saya sudah cuba. Sekarang saya akan masuk yang lebih mendalam lagi dengan kawasan yang lebih banyak batu bata dan lebih sempit lagi jalan dia. Apabila di kawasan seperti macam ni atau jalan off-road macam ni, sebenarnya motor punya top itu sangat penting. So dengan motor 450cc ni, sebenarnya dia punya top agak bagus. Jadi sangat senang untuk saya melalui obstacle-obstacle yang agak mencabar. Boleh katakan agak seronok juga, tapi hanya motor dia lebih berat sikit kalau nak berbanding dengan 125. Memanglah ni pasal ni motor adventure yang besar kan.
mungkin ada setengah-setengah orang akan banding dengan motor 125 atau 80cc. Tentulah itu motor ringan lebih senang. Walaupun motor ini 190 lebih kilo, sebenarnya tak begitu susah untuk saya mengendalikan motor ini. Jadi, on-road sudah cuba, off-road pun sudah cuba. Jom, mari kita ke campsite untuk menamakan hari ini punya percubaan. Kita pun sampai ke bentong satu campsite di atas bukit. Ini adalah tempat yang agak menarik kerana di sini kita boleh nampak pandangan yang cantik di atas bukit. Boleh nampak kawasan-kawasan perumahan di bawah bukit, iaitu bentong. Dan kita akan mengadakan satu malam di sini dan barbecue dan makan malam akan disediakan. Sebenarnya bagi saya, saya lebih seronok cuba atau test ride motor ni di off-road kerana tak sangka motor ni sebenarnya sangat seronok semasa menunggang di off-road. Saya rasa motor ni berat, jadi mesti susah. Sebenarnya tidak. Terpulang juga kepada confident rider-rider masing-masing. Tapi bagi saya, saya sangat seronok cuba di off-road dengan motor ini. Jadi kita pun dah sampai penghujung untuk review motor Himalayan 450 dari Royal Enfield ini. Apa pendapat anda tentang motor ini? Adakah anda juga peminat-peminat motor adventure? Kalau minat motor ini, kamu boleh singgah di dealer-dealer Royal Enfield untuk cuba atau tengok motor ini. Dan kami tak boleh bagi tahu berapa harga motor ini kerana motor ini belum dilancarkan. Tapi kita sudah cuba. Tapi 27 Julai ini 2024, harga akan diumumkan semasa pelancaran Royal Enfield Himalayan 450 ini. Dan masa itu kita akan tuliskan harga dia di bawah description. Okey? Kepada yang baru jumpa video ni atau baru jumpa channel ini, ini adalah channel Moto Kazuto, subsidi channel daripada Kazuto Garage. Channel ini khas untuk review atau konten-konten motor sahaja. Dan gambar-gambar motor ini semua akan dipublish atau dipost di Facebook page Moto Kazuto. Jadi kepada sesiapa yang minat tengok gambar lebih detail, bolehlah singgah di Facebook page Moto Kazuto untuk tengok gambar yang menarik, okay? Kalau kamu rasa channel ini bagus atau review ini bagus, bolehlah subscribe dan support kami supaya kami boleh buat lebih banyak konten yang menarik untuk anda, okay?